Lihat nih, itu Kendrick. Nah, itu dia. Itu dia dari tadi lah. Oi, 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 balik lagi sama aku, Excel kawan-kawan. Ini sebenarnya gila ya guys. Ini konten gila, sebenarnya aku gak punya ide buat konten kayak gini. Aku bener-bener gak nyangka aku bakal buat konten kayak gini. Karena guys, ceritanya aku sama Sipan lagi Valorant. Mungkin kalian yang masuk Discordku tau lah ya, aku sering main Valorant. Jadi aku lagi main berdua sama Pan. Kami main berdua, ya biasa lah guys. Aku kan biasa orangnya suka toxic, walaupun aku itu sebenarnya bercanda gitu loh. Jadi jangan dianggap serius ya guys kalau aku toxic. Aku tuh biasanya bercanda aja untuk hiburan. Keluarlah dari mulutku ini teman-teman. Kalau aku bilanglah Sipan cacat di PvP Bloxfruit. Ya kalian tahulah Sipan orangnya gimana ya. Pan kan orangnya panasan ya. Jadi dia panas. Dia bilanglah, lu bacot sini, gua bayar lu. Kan dia bukan orang Medan ya guys. Kalau orang Medan kayak aku biasanya ngomong itu aku, kau gitu. Aku sebenarnya gak bisa ngomong kayak pakai gua-gua gitu. Aku gak bisa. Tapi kan Sipan bukan orang Medan, jadi dia kayak ngomongnya, udah sini lu, gua bayar lu untuk ngajarin aku PvP katanya. Aku pikir nih orang bercanda anjing. Dibilangnya lah, lu ku bayar berapa? Spontan lah dari mulutku aku bercanda. Aku bilang, udah transfer 100 ribu sini, ku ajarin kau PvP. Ku bilang kayak gitu kawan-kawan. Dan gilanya, nih orang beneran transfer aku 100 ribu teman-teman untuk ngajarin dia PvP coy. Ini orang gila sumpah. By the way, kalau kalian gak tahu, aku sama Pan itu gak pernah ketemu di real life. Kami itu cuman temen game dulu dari Growtopia. Sampai sekarang kami masih temenan dan masih sering konten bareng. Tapi aku tahu guys, dia ini orang kaya. Karena pada saat aku subaton, dia donasi kayaknya berjuta-juta lah ya teman-teman. Aku gak tahu. Sampai itu subatonku hampir 1 bulan gara-gara dia juga. Cuman aku gak tahu nih orang segila ini. Aku tahu dia panas ya. Dan aku suka banget gangguin dia karena dia tuh panasan banget. Tapi aku gak nyangka cok, dia beneran transfer 100 ribu hanya untuk belajar PvP cok. Ini gila banget ya guys. Jadi ya gitu guys, karena aku udah dibayar 100 ribu sama Pan. Aku bakal ngajarin dia PvP. Ya kita lihat aja lah bersama-sama ya teman-teman, proses si Pan belajar PvP. By the way, ini aku jadiin konten karena aku rasa kalian pasti suka kan nonton beginian. Dan kalian juga banyak yang bilang, bang buat konten PvP lagi dong sama orang Pan, sama Eko. Dan kebetulan kejadian kayak gini, aku bilang sama Pan, kenapa nggak kita kontenin aja Pan. So terjadilah video ini guys. Kalau kalian suka dengan video begini, coba kalian komen aja ya teman-teman, biar aku buat lebih banyak. Mungkin next aku yang sewa mentor untuk ngajarin aku PvP. Mungkin aku bakal cari orang yang 30M untuk ngajarin aku PvP guys. Kalau kalian setuju, coba komen aja. By the way, bukan berarti karena video ini aku juga buka jasa ya guys ngajarin PvP. Jangan nanti kalian DM Discordku, Bang Juan, aku mau diajarin PvP, aku transfer kemana. Jangan kayak gitu ya. Enggak guys, ini totally karena aku sama Pan doang, kami lucu-lucuan doang sebenarnya. Sekali lagi kutekankan, aku nggak buka ya jasa ngajarin PvP, aku nggak buka. Karena aku juga masih noob, nah aku masih 10M. Tapi ini karena sama Pan, temanku juga, jadi kami lucu-lucuan aja. Walaupun si Pan panas ya guys, gara-gara aku bilang nggak bisa PvP. Jadi ya gitu, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Aku bakal ngajarin Pan PvP. Kami bakal Discord bareng by the way ya teman-teman. Tapi seperti biasa guys, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi ya guys. Karena kita bakal seru-seruan bareng di Discord tersebut ya teman-teman. Let's go. Halo. Halo bang, kenapa halo bang? Ya gimana bro, kan lu udah transfer nih 100 ribu ya. Abangmu ini sultan bang. Sekali diomongin udah langsung di transfer deh gitu deh. Oke. Okay. Ya udah. Jadi lu mau diajarin apa? Kayaknya mau belajar perma. Aku mau belajar pakai ice karena aku punya perma ya, dan juga katanya ice tuh benar-benar underrated bro. Songong katanya banget nih orangnya. Yaudah nih ku ajarin. Ini combo ice nih ada dua sebenarnya. Lu kalau lawan pro player gak bisa pakai tap-tap. Tapi kalau lu lawan gak yang pro player, lawan yang noob-noob, lu bisa tap-tap. Jadi ku ajarin dua-dua lah ya. Oke. Nah oke, jadi untuk yang tap-tap tuh gampang banget. Nih stats lu udah di Bloxfruit kan? Udahlah bos, cepetlah bos. Oke oke, dia udah di Bloxfruit statsnya. Jadi gini, lu pertama tuh harus kasih ulti. Oke. Ulti V, nah kayak gitu. Baru lu kasih skill C yang unawaken. Unawaken itu yang biasa ya, jangan yang awaken ya, yang biasa doang. Okay. Udah? Setelah lu kasih itu, lu kasih skill Z yang awakennya Ice, yang kayak gini skillnya, kelihatan gak? Oke. Nah,
Setelah itu kan harusnya kalau lu udah combo, lu ulti, baru lu skill C, baru lu sekali skill C, skill Z-nya, otomatis kan orangnya kena stun. Oke. Okay. Itu lu tinggal pukul-pukul aja. Lu mau lihat contohnya? Iya. Yeah. Nih, gua contohin. 3, 2, 1, ulti, skill C. Oke. Baru skill Z, tinggal pukul-pukul. Okay. Tinggal pukul-pukul. Pukul-pukul. Nah, itu aku salah karena lu terbang jadinya. Maaf. Ya kan kok pakai skill Z kan emang terbang. Ya, bisa enggak terbang, Bang? Dia bisa cuman dia nge-stay di bawah. Lihat nih, sabar. Nah, itu kan lu nge-stay di bawah. Oh, iya. Nah, itu tinggal ku pukul-pukul doang. Tadi aku salah. Udah ngerti? Oke. Ya. Berarti kan skill V. Ya. Skill V. Ya. Skill C, tapi skill C ku masih ini aja. Tolol, ganti dulu lah. Gak bisa itu harus pakai yang unawaken, goblok. Ganti di mana? Di dimension yang ini. Minimal level mana? Max tahu lah posisi-posisi NPC ya. Nah, coba. Skill V. Ah, skill C. C. Z. Pukul-pukul. Ya kejar lah, aduh bodoh. Oke. Nih, gua kasih lihat nih. Nah, itu sekali. Nah, tinggal ku pukul-pukul doang kau, kan mati no. Oh. Kayak gitu. Okay. Tapi kalau misalkan, oke, kita coba dulu pukul-pukul lah. Kita coba pukul-pukul dulu lah. Boleh. Tapi bentar aku ganti Marin. Nah, aku udah Marin nih. Udah coba. Nah, tap. Ayo, please jangan miss anjir. Ayo, guys. Ah, C. Pukul. Lu mukul apa sih? Tapi kok nggak sakit ya? Oh, gue belum pakai haki ya. Haki ngaruh banget ya. Ya ngaruh lah, goblok. Ngaruh lah. Itu one shot loh. Lu kenapa nggak one shot nih? Lihat nih. Itu tuh one shot. Nah. One shot. Oke. Jangan buat emosi lah, mentor nih. Mentor bisa emosi juga nih. Aduh, perlu ku tambahin kah? Biar gak banyak bacot nih mentor nih telur. Diam kau anjing. Gas. Oh, kalau bikin ke bawah tuh harus ngarahin ke bawah bagaimana? Arahin ke bawah. Jangan diarahin ke atas, nanti terbang bodoh. Arahin ke bawah. Oh. Coba skill jetnya aja. Nah, gitu. Oh. Oke. Ayo please. Go. Gas. C. Jet. Nah, pukul. Gitu kan mantap. Udah bisa. Berarti itu yang tap kan? Iya, udah cukup. Itu 100.000. Kalau mau lanjut 200.000. Ya gitu guys ya, kalau udah servingnya bintang 1 ya kan. Baru pula dia ya kan. Gimana guys? Udah servingnya bintang 1 ya kan, bacot mulu ini kan. Ya, disumpelin duit deh ini mulut. Enggak lah, ya. Gua bercanda. Enggak. Ini gua ajarin. Nah, itu udah ngerti yang tap. Lu pedang. Gimana? Pedang kalau combo as dia harus pakai spiky trident. Lu ada spiky trident enggak? Enggak ada. Astaga, cok, lu cacat banget sih nih. Perlu cok spiky trident, carilah. Aduh. Nanti kita coba cari nanti. Yaudah, lu ada CDK kan? Lu ada CDK kan? Ada. Oh, yaudah CDK aja. Kayak CDK bisa deh. Harusnya bisa lah. Aku coba lah ya, guys. Aku cari kombonya pakai CDK ya. Pakai CDK alamak aku. Bentar, masih in combat. Bentar ya. Aku mau ganti CDK dulu bentar. Oh, melee-mu apa? Meleku God Human. Oh, yaudah. God Human aja boleh. Nih, gua kasih lihat kombonya. Sabar, koletnya. Pertama kau tuh harus ulti. Dah. Harus ulti, kemudian kau harus skill C. Kayak tadi juga, Baru ini kau skill ini. Lah, kok nggak kena kaunya? Telat coy, tapi kayaknya tuh delay barusan. Oh, pokoknya gitu, udah dapat gambaran kan? Sebenarnya skill CDK-nya itu setelah kau kustun pakai jet, CDK-nya itu hanya untuk muter-muter doang supaya ngilangin haki musuhnya. Karena kan statsmu nggak ada di CDK, ya kan? Statsmu kan nggak ada di CDK, jadi kau cuman untuk ngilangin apa sih namanya, ngilangin haki musuhnya. Jadi contohnya tuh kayak gini, kau kayak gini, udah itu kan bisa hilang haki musuhnya. Baru kau skill X, baru skill God Human Jet. Skill X baru skill God Human Jet. Iya, jadi kayak misalkan gini. Kau lihat. Tadi kan kau udah kena stun. Misalkan lo kena stun kayak gini, baru kau kasih skill Jet ku. Ih, kok nggak kena ya? Itu harusnya kena. Soalnya loh. Soalnya ini kan skill Z-nya jauh. Bikin jauh. Bentar, itu harusnya kena. Coba lihat nih. Nih, coba cepet ya. Coba ya. Langsung skill, langsung skill jet, baru langsung skill jet. Ah, bisa kena kan? Hah? Enggak kena. Kayaknya udah di fix deh. Dulu itu bisa kayak gitu. Coba. Dulu tuh bisa kayak gitu. Jadi kayak lu skill jet, itu langsung lu skill
kayak gitu. Bukan, aku bukan mau gerakin dia ke depan, tapi kayak ngestun dia gini doang. Nah, ngestun dia gini doang. Nah, lu kan berputar-putar tuh. Iya. Itu untuk ngilangin haki musuhnya. Biasanya haki musuh bakal diaktifin pada saat itu. Oh. Nah, haki makanya haki observation apa gimana? Iya, haki observation. Jadi untuk cantrik. Nih, nih, oh, lu tau cantrik gak? Tau lah. Apa cantrik? Ya ada lah. Tai. Jadi cantrik tuh gini. Coba lu skill jet aku pakai CDK. Skill jet aku pakai CDK. Oke. Nah, itu aku enggak kena lu lihat. Ku hindarin kan? Oh. Iya, tahu. Nah, coba. Itu momen, itu harus main momen. Jadi kalau di CDK untuk cantriknya itu, lu pas dia udah diterbangin, tahu kan maksudku udah diterbangin? Yeah. Baru lu bisa cantrik. Coba. Coba ya, ini ku kasih ke lu ya. Lu jangan pakai hakimu pada saat aku muter-muterin kau ya. Jangan pada saat aku muter-muterin kau. Nah, cantrik. Nah, itu berhasil. Kayak gitu caranya, ngerti? Ngerti. Nah, itu salah satu untuk ngindarin musuh juga. Jadi cantrik tuh banyak lah yang bisa dipakein cantrik. Jadi belajar-belajar aja. Oke? Oke. Berarti kalau tadi kombonya kayak gitu nggak bisa, berarti kayak gini aja. Ulti dulu pakai ice, kemudian kau kasih skill C, kasih skill jet, baru langsung guard human. Pentalin, jeder. Nggak mati ya? Nggak mati. Lah. Bang, gimana nih mentornya? Astaga, salah bodoh. Kau tuh harus ngasih skill X lagi terakhir. Kan tadi aku bilang skill X harus dipakai. Heeh, skill X-nya harus dipakai. Gas, coba sama aku langsung. Entar habis ulti skill C, skill jet, baru lu got human jet. Baru got human C. Baru got human X. Kemudian ice X. Anjir, panjang banget kumonya, Cok. Ya emang gitu, biar one shot. Nah, coba. Oke, ayo please bisa. Boom. C. Boom. Jet. Boom. Langsung. C. C dulu, goblok. C dulu. Oh, C dulu. Kalau lu X dulu, aku gampang lari. Oh. C dulu. Soalnya God Human tuh kombonya biasanya Jet-nya dulu, baru langsung ke C-nya. Lihat nih. Lu nggak bakal bisa lari kalau diginiin. Kecuali lu pro banget, bisa cantrik-nya, timing-nya pas banget. Nah. Lah kok lu bisa lari? Karena aku pro. Enggak, itu ngebug, goblok. Enggak ada. Aku cantrik itu barusan. Emang iya? Iya, serius. Emang iya? Coba sekali lagi, emang iya? Guys, kalian lihat ada videonya kan barusan. Emang kan? Iya? Lihat nih. Itu cantrik. Ya pokoknya gitu ya, udah paham kan? Udah jago, itulah berkat ajaranku, makanya kau jago. Oh gitu ya? Iyalah. Gak sia-sia kan 100.000 bu. Nah, jadi kombonya itu setelah lu CDK yang tadi ku kasih lihat ini yang kayak gini. Nah, itu langsung God Human ke belakang. Nah, kan kena tuh. Oh. Langsung God Human ke belakang, bukan God Human ke depan, tapi ke belakang. Ngerti enggak sih? Berarti skill Z ke belakang gitu. Iya, skill God Human Z ke belakang baru C baru X. Itu udah pasti mati. Kecuali dia shark ya. Nih lo liat nih. Nah, gitu. Ha. Itu lu cantrik barusan God Human-nya. Oh. Itu udah bagus. Makanya sebenarnya aku juga heran nih kenapa kagak bisa di apa ya? Kenapa kagak bisa digabung? Coba bentar. Ini harusnya bisa loh. Ah, itu bisa? Berarti emang timingnya, Pan. Timingnya harus bagus. Jadi kayak jet baru lu harus gini. Oh, aku tahu, anjir. Lu ngapain pipor? Nanggung. Jadi gini, lu skill jet ice, oke? Okay? Lu agak maju, tolol. Lihat nih. Aku udah tahu nih, tadi salah kita. Emang dia tuh setelah S yang pakai jet, lu harus agak jauh baru lu pakai CDKZ. Gimana? Lu ice jet baru lu harus gerak agak jauh baru lu bisa apa kayak ngedash lah sekali, Coba. Oke. Nah, gitu kan mantap. Langsung skill X ke badanku. Langsung skill X. Jadi gini, okay. Langsung skill X. Nah, itu kena tuh. Oke. Kayak gitu. Oke. Lagi, bang. Cepat. Bodoh kali. Nah. Yes. Itu. Oke. Itu dia. Oke.
ngerti. Itu kalau kau nggak ngelawan yang 30M, itu pasti dia nggak akan bisa cantrick. Oh, lah aku belum 30M bisa cantrick. Ya beruntung doang, coba kita PvP real, nggak akan bisa kau cantrick itu. Ya mau tes langsung real kan, tapi kau jangan gagal lah, Bang. Aduh, Dek. Kau coba dulu kombonya tolol sebelum kita tes. Curse dual katana jet baru X baru god human, coba udah bisa belum? Yang god human jet ke belakang. Apa? Coba lu combo ke gue. Ku coba combo CDK-nya aja. Iya. Yeah. Ya udah nih liatnya. Ku kasih kau kayak gini. Ku pentalin, ku kasih kayak gitu, baru ku kasih ke belakang, tinggal jet. Nah, kena tuh semua. Kalau digabung sama combo ice-nya kau pasti mati. Oke. Ah. Kita dari CDK dulu ya. Coba CDK-nya aja dulu sama god human-nya. Oke. Gak usah ditahan. Oh, gak usah ditahan, pergi langsung aja. Ini dia setelah diputar-putar, setelah dia gerak pergi, nah itu langsung aja X gitu. Pasti kena, asal kau arahin ke badannya. Oke. Coba god human lagi, coba lagi CDK lagi. Coba. Coba ya. Ini kayak gak worth it, aku dibayar 100 ribu anjir. Ah gitu. Ah. Tinggal god human-nya sekarang. Oke. Berarti god human-nya Z C X. Tapi arahin god human Z-nya itu ke belakang supaya kena timing-nya. Berarti habis skill Z gitu ke belakang ya. Oh, bukan gitu goblok nih liatnya. Ini CDK setelah ku putar-putar, ku penggalin ke sana. Ini habis itu arahin ke belakang god human-nya. Nah, kalau kau enggak arahin ke belakang, enggak akan kena. Oh. Coba. Gas, CDK. Please. Nah, tipis. Tinggal kayak gini lo, tinggal kayak gitu. Ah, itu lo kentrik tuh bagus. Nah, kayak gitu udah bagus. Tapi tinggal kayak gitu. Ha? Nah, itu dia. Itu dia dari tadi lah. Oke. Udah, tinggal kayak gitu baru digabungin lah sama Ice yang tadi. Tahu kan Ice yang mana? Ulti. Yang skill. Ini kan. Tolol. Oh, ku pikir yang kau bilang tadi cuma sekali aja. Yang skill V baru ini. Baru lu kasih kayak gini, baru lu giniin ini gitu. Gitu. Udah. Oke, Pak. Nah, setelah God Human X, kalau dia masih enggak mati barulah kasih Ice X. Oke. Gitu. Let's go. Kita akan buktikan kepada mentor telur ini. Mentor telur ini. Okay, cepat. Ini udah aku tebak. Itu dia kan. Itu dia problem. Udah guys, sekian terima kasih. Aku udah enggak mau ngajarin dia, capek aku. Gak lagi lah. Sampai kita bisa kubus sekali lah, Bang. Ayo. Yaudah, coba cepat. Ini aku healing lagi nih. Udah healing lagi aku nih. Cepat. Ah. Oke, kena. God human, itu dia. Dah, dijago kan. Oke, berarti ini ngapain? Ya, tes lah. Kan tadi udah kau coba. Baru kan kau tadi ada ada gunnya itu soul gitar kan? Kan kau ada kan soul gitar. Nah, soul gitarnya itu gunanya untuk apa? Hanya untuk ngestun. Karena kan gini, skill ultinya Ice itu kan enggak gampang untuk ngenain orang, ya kan? Iya. Yeah. Nah, tugasnya soul gitar ya udah untuk ngestun pakai skill Jet atau skill X. Kan skill X-mu belum ada master. Ya udah skill Jet aja dulu. Coba skill Jet aku. Oke, skill Jet kau. Skill Jet. Yang aku belum enable PvP. Skill Jet. Nah, itu kan kena stun. Lu langsung teleport ke aku. Misalkan teleport gini langsung kena gini. Nah, ngerti? Oh. Oke. Dah. Kita langsung tes kita. PvP. Ayo. Bang, jangan galak-galak lo, Bang. Enggak, aku enggak galak. Aku masih noob. Dah, ada ready? Ayo, guys. Gas, 3 2 1 go. Mana nyangka deh aku kena sama kombonya. Apalah gunanya kau latihan? Nah, gini-gini aja pun aku nah. Nah, gini-gini aja pun aku. Nah. Aduh, mampus. Aduh. Ya, ngapain, Dek? Nah, itu dia. Udah, kelihat cantrick. Oke. Itu dia, makanya aku bilang, tapi kalau kau ngelawan orang yang under 10M, itu biasanya nggak bakal bisa ngindarin cantrick itu. Dan tadi kau salahnya apa? CDK-mu yang jetnya nggak kau tahan. Oh. Harusnya kau tahan, karena orang bakal ngaktifin hakinya biasa di situ. Ngerti? Oke. Yo, sekali lagi fight nih, terakhir nih, pembuktian nih, udah cukup lah ilmu yang ku kasih kan. Oke, tapi kayaknya masih tetap kalah sih. Ya kita lihat lah, nih, coba kalahin aku, coba. Bisa lah, masa nggak bisa sih ya? Udah dilatih juga. Coba. Ya nggak kena, bodoh. Ya, nah itu pasti kena bro, karena abang bukan kaleng-kaleng. Nah,
Oh, itu bisa di-cantrick rupanya. Ternyata kok dari tadi nge-cantrick itu. Iya. Nah, kalau kau jumpa kawan yang bisa nge-cantrick itu, kalau kau bisa jumpa lawan lah maksudku, tadi aku salah ngomong, bukan kawan. Lawan yang bisa nge-cantrick itu, langsung aja CDK. Enggak usah lagi pakai skill jetnya Ice. Nah, oh, ini enggak kena anjir. Tapi lu harusnya Ming bisa dong. Masa enggak kena-kena sih? Mananya Ming ini? Aduh, Ming. Mau lari kemana anjir, sih? Aku malah teleport ke film, cu. Astaga. Beda jam terbang kita, bro. Sorry aja nih ya. tapi udah boleh kan sedikit cantrick-cantrick skill-nya udah oke lah. Cantrick-nya boleh sih, tapi masa darahku masih full sih? Ayo, sekali lagi lah. Tes lah, sekali lagi lah. Ayolah, setidaknya darahku setengah lah. Oke. Ayo lo. Ayo lo. Oh, pantas aku enggak pakai haki ya, coy. Ayo lo. Sakit banget, coy. Ayo lo, kamu mau kemana? Ayo lo. Kamu mau kemana? Ayo. Aduh, no! 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 Aduh, Bang. Maaf lah ya. Sekian, terima kasih guys. Aku udah capek ngajarin dia. Tapi udah lumayan lah ya. Kasih rating berapa untuk mentor nih? Dari 0 sampai 10. Sebenarnya aku ada 3 kriteria sih. Untuk skill dulu, untuk skill mentorku nih aku kasih bintang 9 guys. Itu dia. Ada bintang 9 deh. Skor 9 dari 10 lah. Skor 9 dari 10. Untuk skill. Itu dia. Untuk pengajaran, ya untuk materi segala macam, penyerapan ke guanya tuh gue kasih rating 7,5. Ya elunya aja yang bodoh. Iya, maaf lah. Dan untuk attitude-nya nol. Apa? Untuk attitude-nya nol ya, Dik. Bro, di mana kok cari guru sesopan aku? Nggak ada, bro. Ya, untuk attitude gue kasih 3 lah. Masih perlu diperbagus lah attitude-mu. Oke. Lagiannya aku ya, jadi mentor terpaksa juga. Orang juga gak mau. Jadi, ya gitu guys. Kalian udah lihat aku mentorin Sipan. Kalian rasa worth it gak sih guys? Aku dibayar 100 ribu untuk ngajarin begituan. Aku rasa sih enggak ya guys. Soalnya aku emosi. Badanku ini udah panas. Waktuku terbuang ya. Lama kali ini ngajarin dia nih ya. Bodoh kali Sipan nih ya. Jadi coba kalian komen guys. Worth it gak sih aku dibayar 100 ribu untuk ngajarin dia? Rasaku sih enggak ya. Mungkin sampai sini aja guys video kita kali ini. Aku harap kalian enjoy. Dan kalau kalian suka lebih banyak video kayak gini, coba komen aja. Biar aku cari ide lagi konten yang mirip-mirip kayak gini. Kayak tadi aku bilang di awal, mungkin aku yang belajar sama yang 30M. Aku sewa dia, aku bayar dia untuk jadi mentorku. Ya kalau kalian setuju, coba kalian komen aja guys. Biar kita buat lebih banyak lagi konten seperti ini. By the way, sebenarnya masih banyak combo Ice yang bisa aku ajarin Sipan. Cuman karena dia tadi gak ada Spiky Trident, makanya aku ajarin yang CDK aja. Sebenarnya ada guys combo Spiky Trident sama Ice yang aku rasa lebih OP. Cuman ya dia tolol, dia gak punya Spiky Trident. Jadi aku gak bisa ngajarin, jadi aku ajarin aja yang CDK ya guys. Jangan lupa juga teman-teman untuk join grup Robloxku dan grup Discord yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Kalian gak bakal nyesel ya guys kalau join Discordku dan grup Robloxku. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama gue orang baik. Eh, kok gak ada mama. Peace out. Subscribe.